Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, kepada pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Kita di channel Merantau Packers dalam segmen Lung of Art. Okey, so hari ni cerita dia, apa cerita ini? Cerita dia adalah kita akan cuba try test lah set watercolor ataupun set warna ayam yang ada di kedai Eco Shop RM2 sekupang. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita tengok macam mana dia pi. Okey? Okey, ini yang pertama, yang mana dia nama dia Tempera Color. Dia ada 6 botol, yang mana setiap satu botol ni ada 20 ml. Okey, so ini yang jenis yang pertama yang ada dekat kedai Eco. Okey. Oh ya, selain daripada warna ni, dia ada satu lagi, dia ada dua jenis. Yang mana satu lagi dia warna lain. Dia 6 botol juga tapi dia warna lain selain daripada warna yang 6 ni. Okey. Okey, jenis yang kedua yang macam ni. Okey, so yang macam ni dia macam dalam plate. Okey, so semuanya ada 12 color, diberikan juga brush kat situ. So mudah saja bagi siapa-siapa yang ingin cepat dalam nak warna watercolor ni, just ambil ayak sikit, calit-calit dan calit saja brush dekat warna yang anda suka dan terus boleh mewarna. Dan ini sangat orang kata apa, menjimatkan masa lah. Bagi siapa-siapa yang ingin cepat, boleh pilih yang jenis macam ni. RM2 sekupang saja. Buka ni. Okey. Ingat dia tube dia boleh tarik. Tak boleh tarik. Dia memang tada. Dia memang melekat. Memang acuan dia macam ni. Alright, setelah kita buka plastik tadi dan kita dapati macam inilah dia punya acuan dia. Dia bukannya botol satu-satu tapi dia melekat. Jadi bagus untuk adik-adik ataupun anak-anak yang beli watercolor ni supaya tak bersepah mana-mana lah, sebab dia dah bercantum melok. Okay, so di bawah tu dia bagi brush juga. Okay, so alhamdulillah kalau tak ada brush, Eco Shop pun dia ada brush juga, dia jual. Okey, bagi anda yang tak ada brush, dekat Eco Shop pun ada jual brush. Kalau macam yang ni dia ada saiz dia sempat. Ni saiz 4, dia bagi 3 lah, RM2 sekupang. Ada satu lagi dia saiz besar dan ada satu lagi dia banyak lagi. Okay, so boleh beli dekat kedai Eco Shop. So ini adalah color set watercolor Eco Shop. Okay, jadi color semua dah ada. Cumanya kita nak testing ni, kita kena ada drawing block ataupun kertas lukisan ataupun sketchbook lah. Tapi jangan risau, Eco Shop semua ada benda tu, InsyaAllah.
okay? Okay, dekat Eco Shop anda juga boleh dapat sketchbook jenama Creati juga. Dia ada 15 sheets kat sini, ada 15 lines, 135 GSM. Okay, not bad lah, acid free. Okay, dan ni sekiranya kalau anda nak lukis sendirilah. Okay, anda boleh dapatkan sketchbook yang kosong ataupun kertas lukisan yang kosong dekat Eco Shop. Harga RM2 sekupang juga. Satu lagi adalah macam saya ambil drawing block yang telah dilukis. Jadi kita nak try test watercolor ni. Saya ambil yang drawing block yang telah ada lukisan dalam dia. Okay, so anda boleh dapatkan dekat kedai Eco. Dia tulis apa ni? Picture art blocks. Dia ada 16 picture for colouring. Okay, so jom kita tengok sikit dalam dia. Okay, so untuk kita nak test watercolor tu senanglah, saya beli yang ni. Terpulang kepada anda, kalau anda nak beli watercolor drawing block yang kosong pun boleh. So ni untuk menjimatkan masa, saya pilih drawing block yang dah siap dilukis. Ada penguin, ada baby shower, bear. Menarik eh. Okay. Alright, 16 gambar semuanya. Okay, ni baguslah untuk adik-adik ataupun anak-anak yang ingin praktis watercolour. Okay, untuk permulaan anda boleh beli, dapatkan set ni di Eco Shop. Okay, anda beli drawing block yang dah dilukis ni dengan watercolour, set watercolour. Okay, so itulah 16 gambar. Alright, so anda pergi kat kedai Eco, anda ambil yang ni, picture art block, and then ambillah watercolor yang anda suka antara dua ni. Jadi lepas tu kita boleh start lah, kita tengok macam mana dia pergi. Okay. Minta izin nak makan set lo. Makan set kuih ni. Okay, so bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulakan lukisan kita yang pertama, yang mana dia punya lukisan dia sama macam dengan kulit. Okay, so jom. Okay, saya akan guna kedua-dua color watercolor ni, yang mana sebelah sini, sebahagian daripada lukisan ni, saya akan guna watercolor ni. Okay, tempera color. Manakala yang sebelah kanan ni, saya akan guna watercolor jenis ni. Okay. Okay. So, terbahagi dua tengah. Alright. Okay. Jom kita start. Terus dia tidak memberi kerjasama. Saya rasa saya kena jap. Saya kena guna brush yang satu lagi. Okay.
Ini saya fokuskan kepada watercolor yang jenis macam ni. Okey, anda dapati dia punya tekstur dia, dia punya color dia agak soft, okey, agak lembut di situ. Watercolor yang satu lagi iaitu tempera, yang mana tempera ni warnanya agak terang lah. Kalau kita tengok dia punya warna dia agak terang daripada yang watercolor satu lagi. Okey, dan warna kedua-dua warna ni boleh digunakan khususnya buat bagi pemula ataupun anak-anak kecil yang ingin menceburi dalam bidang lukisan ataupun painting warna. Jadi, okey, saya bagi thumbs up. So inilah dia punya hasilnya. So kena, rasanya ni kena usaha lagi lah ni. Sehingga berjumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.